Lesti Kejora ungkap rahasia hidung tambah mancung tanpa operasi plastik. Lesti Kejora mengaku dirinya tidak operasi plastik untuk hidungnya. Begitu juga dengan wajahnya yang tambah cantik, Lesti Kejora mengungkap berkat perawatan. Menurut Lesti Kejora, jika saat ini dirinya tambah cantik, hal itu karena peran dari suaminya, Rizky Billar. Diketahui Lesti Kejora sempat dituduh lakukan operasi pada bagian hidungnya agar terlihat mancung. Lesti Kejora langsung membantah tudingan hidungnya yang dinilai makin mancung. Bahkan, Lesti Kejora langsung membuktikan hidungnya bukanlah hasil operasi. Melansir dari laman TikTok @azahrahumaira39 pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024, sang suami Rizky Billar sempat menarik hidung Lesti untuk membuktikan rumor tersebut. "Gimana istrinya nggak dibilang operasi?" ucap Lesti Kejora. Pria yang akrab disapa Billar itu malah makin menjahili sang istri. Ia dengan leluasa menarik dan memencet hidung Lesti. "Coba lihat sini, coba sini hidungnya. Masa dioperasi ketarik gini? Mana ada ketarik gini?" ujar Rizky Billar. "Orang dede sering, hidung dede sering digini-giniin, gimana sih?" jelas Lesti. Tak sampai di situ, ayah satu anak ini mengejek Lesti seperti menirukan omongan netizen soal operasi hidung. "Jujur kamu sayang, operasi kamu ya?" tanya Rizky Billar meledek. Lesti pun langsung menimpali pertanyaan dari Billar. Menurutnya, wajah itu memang perlu dirawat apalagi semuanya ditanggung oleh sang suami. Dengan santai, pelantun insan biasa itu hanya menjawab isu tersebut sambil tertawa. "Muka itu dirawat sayang, kalau udah ada yang biayain, kenapa enggak, ya kan? Udah suaminya tinggal dikasih invoice bayar," tandas Lesti.